Sebelum video ini dimulai, jangan lupa klik like, subscribe, aktifkan notifikasi, dan follow IG kami @busam_id supaya kalian gak ketinggalan video lainnya. Halo Sobat Busam ID, balik lagi nih di channel YouTube Busam ID. Data pribadi Menteri BUMN Erick Thohir dibocorkan oleh hacker Bjorka. Mengetahui data pribadinya dibocorkan, Erick Thohir pun langsung angkat bicara. Erick Thohir akui jika ia memang menjadi korban peretasan oleh ulah hacker Bjorka, di mana data pribadi Erick Thohir itu dibocorkan dengan mudah oleh hacker Bjorka. Kebocoran data itu seperti agama, nama orang tua, hingga pendidikannya ke publik. Meski demikian, Erick Thohir tidak marah dengan hacker Bjorka karena menurutnya data-data itu adalah informasi umum dan hal yang normal diketahui masyarakat mengingat dirinya adalah pejabat publik. Erick pun menyinggung soal kurang diapresiasinya para peretas atau hacker di Indonesia. Kemudian, Erick ingin agar para peretas ini ikut berjuang bersama pemerintah melindungi data pribadi masyarakat. Karena menurutnya tidak ada salahnya sekarang pemerintah bersama ahli digital dan para peretas untuk bekerjasama untuk melindungi negara kita dari serangan peretas negara lain. Para peretas yang merasa kurang diapresiasi mulai juga bicara dengan pemerintah supaya jangan saling menjatuhkan. Lebih baik kita membangun bangsa kita. Tidak ada salahnya sekarang pemerintah bersama ahli digital dan para peretas justru melindungi negara kita terhadap serangan peretas dari negara lain, kata Erick dilansir dari kompas.com Senin 12 September 2022. Lebih lanjut, Erick menuturkan untuk menjaga kedaulatan digital tidak bisa hanya dilakukan pemerintah sendiri, namun diperlukan dukungan dari banyak pihak seperti ahli digital hingga peretas atau hacker Indonesia. Ia meyakini jika Indonesia nantinya bisa membangun kedaulatan digital dengan cara bergotong royong. Erick menambahkan kini pemerintah juga terus berupaya untuk melakukan perbaikan sistem dalam mengatasi kebocoran data ini. Diwartakan tribunnews.com sebelumnya, peretas Bjorka kini tengah menjadi bahan perbincangan. Bjorka mengklaim dirinya berhasil meretas data rahasia yang berhubungan dengan Indonesia. Pada Minggu 11 September 2022, ada sejumlah data pribadi pejabat negara yang dibagikan akun Telegram Bjorka. Sebelumnya pada Sabtu 10 September 2022, Bjorka membocorkan data pribadi Menteri Kominfo, Johnny J. Platt. Bjorka menuliskan ucapan selamat ulang tahun kepada Menkominfo tersebut. Happy birthday, Johnny, Johnny, yes, Papa, tulis akun Telegram Bjorka Nasim. Hingga Minggu 11 September 2022, siang ada 3 data lagi yang bocor. 3 data tersebut diduga milik Puan Maharani, Erick Thohir, dan Denny Siregar. Bjorka memang mengaku akan mempublikasikan data My Pertamina demi ikut mengkritik harga kenaikan BBM. Pertama, Bjorka membuka data pribadi yang diduga milik Puan Maharani. Bjorka memberikan pertanyaan sekaligus sindiran pada Ketua DPR RI tersebut. Apa kabar, Madam? Bagaimana perasaannya setelah merayakan ulang tahun ketika banyak orang protes tentang harga BBM di depan kantormu? Tulis Bjorka untuk Puan Maharani. Lalu ada data diri yang diduga milik Menteri BUMN, Erick Thohir. Apa kabar, Pak? @ErickThohir. Anda harus bekerja daripada berkeliling melakukan hal-hal yang tidak penting. Percayalah, Anda tidak akan pernah menjadi presiden. Jangan buang waktu Anda. Apakah kamu tidak peduli dengan harga bahan bakar saat ini? Pesan Bjorka untuk Erick Thohir, yang juga ditulis dalam akun Twitter @BjorkaNasim. Dan ketiga, ada data pribadi yang diduga milik Denny Siregar. Kepada Denny Siregar, Bjorka menyinggung soal uang pajak masyarakat Indonesia. Hai, @DennySoregar7. Bagaimana rasanya hidup menggunakan uang pajak dari orang Indonesia, tapi malah menggunakan internet untuk mempolarisasikan orang? Tulis @BjorkaNasim pada Denny Siregar. Aksi tersebut membuat nama Bjorka menjadi trending di Twitter. Bagaimana menurut Sobat Busam ID? Demikian informasi viral hari ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel YouTube kami. Demikian informasi viral hari ini. Seperti biasa, terima kasih. Bye-bye.